dan ini satu pelancaran strategi yang amat bermakna kepada negara kita. Seperti saya ucapkan tadi, saya juga ucapkan terima kasih tidak terhingga kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di atas peluncuran pada hari ini. Jadi lain-lain pada itu, ada apa-apa tuan-tuan nak tanya? Apa jadi dengan inisiatif NACP itu? Yang dahulu ya. Yang dahulu tu dah tamat NACP 2019 ke 2023. Yang ni kita ganti yang baru. Ya, jadi apa-apa yang mungkin tertinggal ataupun yang diperlukan diteruskan ada dimasukkan dalam NACS ini. Okey. Saya sudah dengan Tun Mahathir Tun Sri, saya makan tahan Tun Mahathir ke ataupun nak kena. Oh, itu tak ada lagi. Kita tak ada lagi bahasa untuk menahan beliau. Ya, siasatan masih terus dijalankan. Oh, terima kasih.